Assalamualaikum, Dulur Jember. Ya apa kabar Dulur? Ketemu maneh ambek aku ning Prima. Ambek aku calon dong, nang acara Taplak. Berita Kopla, beritane tepak. Presenter sing Kopla. Sampean kok koyo lemes ngene to, Cak? Ono apa? Aku melu sedih, Cak. Yo, ini demi untuk karena suatu tugas nih. Jadi yo asli gering aku saiki. Tapi karena pengen nyopo ambek pemirsa Taplak. Terus gawe untuk berita-berita sing wis di apa? Dirangkum mbek redaksi. Rasane kok eman nih Kak Bu. Iya, ya tapi mari siaran ngene sampean ndang istirahat, Cak. Wis ngombe vitamin. Wis ngontak dokter mau sore suntik sekitar jam 4-an. Iya, ojo lali nguntal jahe, Cak. Hah? Nguntal jahe. Jahe diuntal. Iya, diuntal. Ya muga-muga ndang waras. Jadi mau ya waras nang nanggone ya ya. Apa? Kan ya saking aduh cak kuwi sampean kenapa kok ngene wis tenang ae tak telepon dokter. Dadi kok janjian jam 4. Lah mari ngono takut meneh. Cak sampean wis imunisasi maksudnya. Lah kok tiba-tiba iki sing dihubungi dokter kewan. Ya apa sih? Sampean wis nanti kawin suntik. Lha apa sih? Lha yo kudu pikir aku ora buntute. Tapi kir pertama iku mau ya wis bener arek iku yo ya wis waras ngono Cak. Tibake yo menggo maneh. Makanya aku gak masih arek iki lho. Apa nulungi niate apa iki kan yo. Ya wis maneh-maneh sampean kudu tetep njogo kesehatan Cak yo. Kanca-kanca bareng iki sing nang studio Taplak terutama pemirsa Taplak. Soale yo gak dipungkiri Covid goro ngale tetep awak dhewe kudu tetep menerapkan protokol kesehatan. Iki beritane opo iki sing pertama kali? Pertama iki ono berita teko Polres Jember sing proses hukum winginane lho pelanggaran protokol kesehatan. Ono? Lho ono, koyo ngene, Cak. Ono 6 laporan sing saiki ditangani ambek Polres Jember sing kaitane dugaan pelanggaran protokol kesehatan nang Kabupaten Jember. Antarane kegiatan ngelompok no masa demo nang ngarepe Pemkab Jember Desember tahun 2020 wingi. Dugaan ngelompok no masa nang Kecamatan Bangsal. Dugaan ngelompok no masa Betelson nang Kecamatan Wuluan. Kegiatan balapan doro nang Kecamatan Jenggawa, ambek kegiatan keagamaan nang Kecamatan Tanggul, serta kegiatan ngelompok no masa nang Tanggul. Teko 6 kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan iku mau. Petang pelaku wis ditetepno dadi tersangka. Yaiku, telung tersangka teko kegiatan ngelompokno massa demo nang ngarepe Pemkab, ambek siji tersangka nang kasus dugaan ngelompokno massa nang Kecamatan Tanggul. Kepapat tersangka kena pasal undang-undang kekarantinaan kesehatan dan wabah menular sing ancamane hukuman saksuwine setahun wajib lapor nang pihak kepolisian. Sakwetara iku sing petang kasus Lione sik didalami ambek pihak kepolisian. Yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2020 ini sudah naik sidik dan sudah kita tetapkan tersangka ada 3, 1 JM, 2 NE, 3 MFR. Ya, pelanggarannya undang-undang kekarantinaan kesehatan, undang-undang 2016 serta wabah penyakit menular. Ancamannya 1 tahun. Yang kedua berkaitan dengan dugaan pengumpulan massa yang dilakukan oleh terlapor AE, ya ini masih dalam pendalaman juga, yang terjadi di Kecamatan Bangsal, yaitu juga masih pendalaman sama kita kenakan undang-undang kekarantinaan kesehatan serta undang-undang wabah penyakit menular, ancaman 1 tahun. Yang berikutnya di Kecamatan Muluan tentang Betelson yang ketiga, ya Betelson di Kecamatan Muluan kita masih melakukan pendalaman untuk proses lidiknya, ya. Untuk yang terlapornya HH dengan barang bukti ya ada 7 truk, kemudian sound system, mixer dan segala macamnya, sementara juga masih kita lakukan pendalaman. Ada 4 tersangka, jadi 3 dari KNJ, kemudian 1 yang kegiatan di Tanggul pada saat 2020 yang lalu. Wajib lapor atau di Tanggul? Ancamannya 1 tahun di wajib laporkan. Teko penerapan hukuman iki dikarepno masyarakat Jember ben manut nang aturan sing ono. Apa maneh pandemi COVID-19 sik gak mari-mari, mangkane iku masyarakat dipenging gak ngadakno acara sing nglibatno wong akeh. Teko Mapolres Jember, tim liputan Jember 1 TV ngelaporno.